Berikutnya kita baca bareng-bareng faslun salatul idaini wa salatul idaini sunnatul muakkadatun wa hiya rak'atani yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratil ihram wa fil thaniyati khamsan siwa takbiratil qiyam wa yakhthubu ba'dahuma khutbataini wa yukabbiru fil ula tis'an wa fil thaniyah sab'an. Jadi nama ayat ini membayang Idul Fitri atau Idul Adha. Aku nak kata fokus di Idul Adha. Sembayang Idul Adha ino pertama hukumna sunnatun muakkadatun. Sunnah apa? Sunnah muakkadah hukumna tersembayang Idul Adha. Apa rang sunnah kata Allah? Mun tagawi an pahala mun de gawe sidang de namu pahala de namu lu sedeng bebe rakan de gawe an. Nah lagu ba mukum tamu ba tagawi kan no. Nah terus ku berikutna beda lilla dengan sama yang Idul Adha fasalli li rabbika wanhar fasalli kepada maya li rabbika kepada Tuhanmu wanhar kemudian setelah itu yang beli korban nah kita di Quran. Nah jadi ini udah jelas dengan apa rana sembahyang Idul Adha. Nah jadi ya modern ini terus wa awwalu id id sallallahu alaihi wasallam fi sanah tsaniyah lil hijrah. Idul Adha ino sembahyang Idul Fitri ini gawe na si baginda Rasul pertama kali lai pagihna tahun ini kedua li Madinah. Terus berikutnya sunnah na sembahyang Idul Adha ini lis sigari wal kibari wal rijali wal nisa'i lil fardi walil jama'ati. Sembahyang Id sino sunnahna untuk selaku nikna samanta itwa odang jadi itwa ibajik kipajang ala buat sunnahnya untuk salat Idul Adha atau Idul Fitri nikna pada sembahyang Jumat pun sembahyang Jumat je kan atau sembahyang fardu je kan wajibna bagi dengan siwa balik. Lagu mun Idul Fitri Idul Adha jana say nampalek nampak jam dek manpalek atau hang lewa balik bau lekwe. Nah ini salat Idul Adha atau Idul Fitri. Nah dan ingat sembahyang Idul Adha ino dek kewajiban persyaratan harus terjamah dek bau nasabayang dengan mesa-mesa. Ikan tu pula mesa-mesa membeta gunakan je dan arah khutbah ala kuah kubare. Mungkin aku ino ini khutbah ino amun kat apa mun nasabayang mesa-mesa maka dinulak in khutbah baik itu lagi khutbah mesa ini. Bagi hari ini nih, misal narak dengan hisakit, tidak bau misalan di masjid, misalkan aku mana yang tentang anu membayang id ini nih, Idul Adha Idul Fitri ini nih, benangkah membayang ya lebali mesa-mesa, kanggo, kanggo, sah, sah, mau pahala mes, no, no. Agan tak dua parana paranda, dua wajib, dua berjalan. Pirang-pirang apa nana dakak pegawai na mesa-mesa enggak dakak pegawai mesa-mesa di ube-ube bayang apa bayang itu nah sah ikan kamu nah lagu ba apa nana mumpung tebau wasinggawi secara berjamaah pegawai secara berjamaah. Nah ini kemudian berikutnya
keulang kak. Tau ta bahwa tata cara sebelum tata cara nak waqtuha ma baina tulu'i syamsi wa zawaliha wa yusannu ta'khiruha hatta tartafi' asy-syamsu qadra ramhin hawaili thuluth sa'atin min ba'di syuruq lil ittiba'. Pada itu waktuna sembahyang Id, Idul Fitri, Idul Adha. Pirang itu waktuna antara sembahyang duha ke sembahyang zuhur. Cerita antara sembahyang duha ke sembahyang zuhur. Artinya naga katakanlah sembahyang duha itu bau wahita dengan jam itu kurang limolas. Maka lengan tunuk sampai datang waktu zuhur ini kata sembahyang Id. Misalnya dengan beda sembahyang Idul Fitri misalnya jam 10 kanggo penting kanggo nak kita parang dulu kan dulu ya itu lima lima itu lima ni kanggo itu hanya jadi rese dengan kan sangat terseng bigger rese jam 10. Nah lagu ingat mona Idul Adha sunnah neita telemayan tiba gana ngumbi makati sering no lemak kebida mau makan lupa pokor banu peng emang kadang nyembeli tegeno lemak nyembeli dengan kan bacaan kita mungkin nukur kan tau ada no menurut lagi nelui korban dengan besui tegen apa rana ampotnya melukat karena kanean temukan karena lelah petugas no. Nah jadi ini waktu sehingga piran-piran negawi yang penting ini waktu ini dengan sembahyang Id, Idul Fitri, Idul Adha. Nah lagu mas kayak disebutkan sunnahna Idul Adha itu tebecatan mulai yang ya agar tebecat dengan korban, agar tebecat dengan menikmati hewan dan daging korban. Nah berikutnya salatul Id rak'atan yukabbiru fil ula ba'da takbirat al-ihram wa du'a al-iftitah wa qabla ta'awudz sab'a takbirat thumma yaqra'u al-fatihata wa ma tayassara min al-quran. Jari bayang Idul Adha itu dua rakaat. Rakaat pertama itu takbirna pira? Pira takbir 7. Aku selain takbiratul ihram. Nah, piran takbir malik ni wah tai baca kabiran. Misalnya, usolli sunnat Idul Adha rak'atain ma umada ta'ala wa ma umada ta'ala. Allahu akbar kabiran alhamdulillah katsiran. Sampai tutup kabiran no. Wa ana minal muslimin. Allahu akbar. Ini dengan takbir. Nah, kamu baca petihaju. Nah, ini dengan takbir. Nah, pirakari takbir pertama itu. Rakaat kedua lima. Nah, jadi itu lima. Angka munta rumbu akan cetak biratul ihram, akan cetak bir rukun siwa ya berarti takbir rakaat pertama. Kayak ini siwa. Munta tambah ya kan cetak biratul ihram bagi ya kan takbir Allah apa ndak itu takbiratul ihram. Nah ya pun jadi itu nah, jadi sekali lagi itu takbir selain takbiratul ihram kanca selain takbir tegadu higin ruku itu. Terus apa kita baca setelah kita baca itu no? Oh, al-baqiyatu salihat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Nah, baru dia baca kahdunu. Atau kita milih berwan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, wa la hawla, wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Baru dia kahdunu masih, dia ubi-ubi. Nah, dia ubi-ubi. Nah, ini caranya si salat Idul Adha. Nah berikutnya ara iya sunnah-sunnah tegawi li Idul Adha. Nah, ara badana sunnah narak beda.
Si pertama si pada sunnah no anjuran kita mandi sebelum tetaib hari raya. Mandi hari raya lah. Iya teliran ngekei mana misalnya. Agak teliran om. Lo di toko mandi, gue betak bakang gue tak ada mandi. Kanggo, lagu mentamita sunnah aja nan mandi. Dakana apa rana? Dakana telir-telir tuan tada mandi. Nah ini sunnah. Nah ini sunnah. Terus berikutnya sebelum tahi tayak hari raya. Amun ne Idul Adha sunnah itu ndak man nyampah julu. Mun bahasa tentak nama narak bapak temen. Dara nyampah ini aku kupi ini nama dia ini pada itu. Nah nama nak narak bapak temen kan. Dara nyampah ini aku rokok telu mana ya. Nah ini sunnah. Lagu bagi dah sehat tu kena. Bagi tetap misalnya ngarak dengan di apa rana himah pepekan dia tau telat-telat mangan mun ini aja nih guru pe mangan udara aja lah ini begini daripada daripada kan aku ini bagi itu sehat segar mau ada bau jadi nak teman namang pepek nak teman arak pepek tapi sebelum teh taat hari raya Idul Adha maka sunnahna apa bebarek uli tadi hari raya nuter nyapa. Karena kan hari raya Idul Adha ini menjahit tegak maksudnya untuk pencatatan kita mulai. Beda ya mun Idul Fitri. Mun Idul Fitri jana sunnah kita nyampah kedik dakak narak kedik yang penting narak tebeda. Gana ngumpeta gana narak bedana antara jalan tehi puasa hirubin no tebeda kece jalur Idul Fitri. Bahkan puasa dengan no lebih misalnya jemaah Idul Fitri ya teman apa jemaah Idul Fitri misalnya kan jalur ini puasa itu nah dia kan jalur ini puasa itu agak narak beda jalur ini kan jalur Idul Fitri no nyampah dah kang narak kajik yang penting narak bapak tene lagu mana Idul ada aja kan tidak orang bapak tene sebelum tei Idul ada bayang oke. Ini sunnah. Jadi sebelum tuntak. Berikutnya sunnah Idul Adha ino. Amun teberangkat. Nah, lain nang teleka. Misalnya angkat tidak angkat telu misalnya dengan dalam huruf. Maka ulik telu. Ini dua lah. Setelah hang dah nyerapan ke dalam misalnya. Lalu mau nulis itu nyerapan nah lena. Nah ini sunnah. Nah jadi apa dakak nang 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 terperhati yang masih sunnah sunnah itu. Nah berikutnya lubusus siabil bayu. Berikutnya nah lupa munarak pakaian de putih, putih pakaian de kedu ngana. Higan ngumbeyo kan hari raya putih kedu. Munarak kita. Sunnah kita ngadu pakaian baru bendera sebut tadi ini jadi. Aku munarak hi baru-baru rata ada anu kedu. Aku kan jana biasa mun Idul Adha kan. Ndik dari butang pakaian baru-baru di. Ah, diulah biasa Idul Fitri biasa ngono kan. Kalem-kalem dia nyoba-nyoba lebih lucu. No, dia tidak lupa anda. Kalem Idul Fitri, Idul Adha, no. Waktu yang paling becak teka bulan doa, no. Jadi kalau Idul Adha, no. Tidak lupa angkat tu baru berdoa. Misalnya jemaah dengan Idul Adha. Maka ke kalem-kalem ini, no. Tidak lupa berdoa itu. Nah, lu isi berdoa. Ini kalem Idul Adha, no. Atau gak wedek kayak udah ada tidak nyapang lagi para laki terang lagi nyapang lagi lagi pak korban lu udah siapa bapak umum lah siap gue lupa mana-mana narak lihat yang tentak berdua itu lihat
Dan pakum bea ini ya salah subuh koloyan si tak anjuran si sunnah ali tak gatika tak ngawi apa tesi Idul Adha. Nah jadi ya sudah. Berikutnya tak kita lekan di masjid lo kita baca apa buku zikir dan baca. Lekan di masjid lo bapak ya tahu tak kan itu zikir. Nah berikutnya takbir tali Idul Adha ganjar Idul Fitri beda. Bego bedana amun le Idul Fitri susah ngebereknya. Enggak nangku takbir Allah Akbar Allah itu perantan. Enggak sunnah hari takbir pirani lengan kalam Idul Fitri sampai netaet imam tiba mimbar. Misal jemaah Idul Fitri, maka sunnah napa takbir pirang lengan peh wah maghrib pu, wah maghrib wah isya, waktu itu sampai sebelum subuh sampai netaet imam tiba mimbar. Ino kata takbir pirang di Idul Fitri. Lamun le Idul Adha jana beda. Mun le Idul Adha takbir teino lengan kalem Idul Adha sampai jelung terakhir jelung tasyrik. Misal jemaah te Idul Adha, maka lengan teman takbir pirang bareng maghrib sampai telung jelung setelah itu. Berarti tanggal 10 solas, 12, 13. Nah, katakanlah misalnya jemaahkan hari Idul Adha yang terjelung Kamis. Nah, hari Jumat jadi libur dulu deh. Dengan akan Pak Korban dulu. Ya, libur deh. Iya, nikmati itu Pak Korban dulu. Jadi nah apa nana engkau tempat takbir lu pun nelek Idul Adha berarti lengan kelam Kamis, lengan kelam Kamis, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad sampai jelu Ahad wah asaru, sehingga sunnah kita setiap selesai sama yang fardu tetakbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar Allah. Anu ite. Munawwi mun Idul Adha. Baik tasembayang mesa-mesa, bebeje mesa-mesa. Mun tasembayang berjamaah, maka imam mungkin bengke kita kenapa rana gen baca takbir nau. Imam mungkin bengke kita, maka terutang ke imam. Jadi selesai nih salamu sunnah hang nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau takbir terus gali, baru nih istighfar, zikir nih si biasa. Nah ini modelnya. Jadi beda takbir le Idul Fitri kaje Idul Adha. Lalu beda nih waktu nang beda. Kita baca aja beda. Merino, mulai Mesir ino arah takbir kedua nih takbir. Ini karang si Imam Asy-Syafi'i. Pegawai lu ini. Ini udah baca dalam Mesir ini. Nah, jadi nah, nu masih kita nih takbir ikan dua tetap takbir baca yang itu si ikan dua nasi pada guru imam apa para ulama-ulama atas ini. Nah, sehingga ini kurang lebih sunnah-sunnah kita ingin gawe jemaah papa Idul Adha. Nah, pada lupa muntah gawe baik sang gawe ada gue. Nah, mulai dengan mandi, mulai dengan nah ini ke sebagainya. Nah, terus berikutnya dan lupa amun dengan mana sunnah niya tagih nahal bayam Idul Adha sunnah anjuran niya himamai numuna padahal minyak harum kedua minyak harum muhi hangir. Kisah marupak menggunung sangir ke sangir pasani lo. Muntamana sunnah si wasa munahapit munarak dengan tidak pipungkang menggunung gaduh.
Himabe kena. Himabe ini. Oh nara tene sampai itu mampu. Kedua gitu. Sunnah sunnah bagi si mana. Lagu muda sini aja nah. Nah macam-macam. Mau indah ya cukup ngilangin bau badan selesai wah tak iseng yang saya lalu ku kumbi eh badan itu dari riwayat ina monarak dengan ina ngadu parfum sangat ganti ino ampun dicuki dengan bebe ini lemah roman fahiyya zaniya ala bagi rasul itu mah dengan ino berzina dan tak macam-macam kau oh. Ada toa itu tak ada toa. Nak ada nak beli itu, pertimbangan ini tersatu. Nak kangen tu, buang lah itu dengan, nak macam-macam. No, nak ada lalu. Oh, jadi nak aduh, pada itu di riwayat tu. Sehingga membeli kan tak aduh ni, membeli je hilang badan selesai wah. Aduh berat lagi. Nah, terus berikutnya merangkati wali-wali. Munarak di antara ide hingorban kanulita ideya kamorban. Munarak di antara ide singorban maka tidak lupa. Beya sunnah nana kan pertama munda tau kita dalam sunnah nida saksian hewan korban. Aku munda tau kita dalam. Mau ada tau jendak ada lalu kita bebek pegoyang dulu tuh lagi ini. Angkat tangkap di dengan bareng. Bina dengan lah belecang balik ide angkat tangkap. Lalu lalu. Mau ada tau kita ada jendak ada lalu. Lagu mau ada tau kita ada aja ke sunnah kita. Kita hewan korban. Ini mana sunnah ini papa ngelakuin. Tarik darah itu sunnah kita anjilah. Tengin. Terus sunnah kedua no bagi ide ngorban pada no dan pak munda tau nyembelangan diri de dan dapat ide sebelangan diri de. Gue munda tau kan de? Munda tau je nak ada lalu kumbean berugi de ibe ngabe kata lo ras juta anak anak kecil aja lima juta kan dia udah beda kasarah ide nyembelangan. Tapi ide ngabe kan lo bina paling bila temu makan pang, oh bila jadi bangki. Berarti ngumpet dengan kita. Dan berikutnya tak lupa nak di antara sunnahnya bagi dengan di ngorban itu apa itu di antaranya tak lupa nengketa mewah selesai tanggal 4 konken maka dengan rubin tanggal seikno sunnah ini dari ngorbanu ndak ada molong kuku ndak ada montong bulu sunnah bagi dengan si ngorban aku nanya ngorban udah gini bagi dia itu jenak bersilang ini dari ngorban. Nah ini sunnah-sunnahnya ataupun apa-apa kita gawe kira li'idul si gendakan. Nah sehingga tokoh persiapannya tetap dengan kepe tegawi no agen te jaman halong tengah jauh langsung gawe nah kula buka tonton ini nganu kurang lebih ke jadi insya Allah jadi ini tahtini ruwene tengah lagi sini.